nervoso. Ini apa Rinter? Dalam abang lupa kan siri berbincang bersama abang Rinter sebab abang tak apa nak cakap sangat. Tapi untuk hari ni abang buat balik episod ni sebab abang ada benda yang apa ya nak dibincangkan. Korang tahu yang zaman sekarang ni teknologi bergerak dengan terlampau pantas. Korang beli phone ni dan esoknya ada phone lain yang boleh gantikan phone yang korang dah beli dengan lebih banyak chip diri lain. Dan korang rasa macam terlepas sesuatu atau rasa kalau aku tahu yang ni nak keluar, aku akan tunggu dulu. Tapi jangan simpan pemikiran macam ni sebab korang takkan beli sesuatu kalau korang masih menunggu. That's how technology works. Anyway, sentiasa ada improvement untuk gantikan yang lama. Tapi aku bukan cakap pasal teknologi hari ni, tapi lebih kepada macam mana lagi canggih teknologi tu, orang makin banyak sebarkan benda-benda yang tak betul ataupun berita palsu ataupun outright conspiracy theory semasa kita tengah berhadapan dengan COVID-19. Aku nak cakap pasal ni sebab dalam benda-benda ni masa kerja dekat pasar raya dulu, macam mana dengan satu mesej atau video dari satu individu ni berjaya menyusahkan kerja aku selama aku kerja dekat sana. Ia bermula di mana aku masuk kerja pagi tu. Sebelum ni aku cuma jaga belakang iaitu store. Macam biasalah kemas barang, susun barang macam tu je. Kerja baru aku adalah untuk gunakan tempoh lecekan untuk cek suhu pelanggan yang masuk. Aku buat kerja ni dalam 3 bulan lebih juga nak cek suhu orang ni. Tapi pada satu hari tu ada makcik tu datang nak beli barang kat pasar raya kita orang. Macam biasalah prosedurnya. Tengok kepala, lepas tu kita bagi hand sanitizer dekat tangan orang. Tiba-tiba makcik tu cakap jangan tembak dekat kepala. Kalau nak tembak, tembak kat pergelangan tangan. Aku tanya, mana makcik dengar benda ni semua? Lepas tu makcik tu cakap balik ke aku. Lah, tak dengar kita. Adalah tu doktor tu cakap yang benda ni boleh rosakkan otak. Aku jadi pelik, berita mana pula ni? Aku masih berkeras juga untuk tembak juga di kepala sebab SOP. Aku orang sains, jadi kepada aku boleh rasa kayak makcik tu masuk kedai aku dengan rasa tak puas hati. Ya, dia tak masuk kedai tak puas hati sebab aku tembak kepala ni juga. Benda ni tak berakhir macam ni lagi. Bila makin ramai customer tiba-tiba dah mula asyik suruh aku jangan cek suhu dekat kepala. Aku mula tanya lagi ke customer lain, berita ni datang dari mana sebab aku tak ada dah benda ni. Even group family aku pun tak hantar lagi benda-benda pelik. Pakcik tu pun kata ada dorang hantar dekat WhatsApp tu ada Dr. Raden yang cakap. Dan aku cuba cari siapa Dr. Raden ni tapi malah aku tak jumpa. Dan dari situ aku berkata dalam hati, tak adakah ada orang yang cek patah dekat Google sama dia betul ataupun tak. Dalam hati aku cakap dalam Google tu pakcik-makcik. Aku mula tanya manager aku yang dulunya bekerja sebagai seorang nurse dekat hospital pasal berita ni. Dia kata masa kat kerja dulu tak pernah dengar benda macam ni. Sepatutnya kepala sebab tangan tak tepat sebab suhunya berubah. Kau sentuh sangat sentuh sini, so suhu naik dan turun. Pada pagi itu saja aku dah berapa orang sahaja aku bergaduh sebab aku rasa kepala juga sebenarnya. Jangan fikir makcik dan pakcik sahaja yang terbelanja dengan berita ni. Orang muda pun sama dengan dia. Adalah tu akak tu tak nak masuk kedai aku sebab aku bukan juga nak cek kepala dia. Wisu. Dalam hati aku kata kalau infrared tu bahaya sangat, kenapa diorang masih gunakan remote TV ataupun telefon? I mean, campak aja benda tu semua dalam sungai. It's already fry your brain anyway. Don't bother. Jangan gunakan benda tu langsung. Radiasi di mana-mana sahaja. It's everywhere. Even your body make a radiation. Ataupun sebenarnya memang otak diorang memang dah rosak. Sebab kadang lu banyak baca berita dan kompresi dari mana hidupkan. Pukul 2 aku nak pergi rehat. Aku suruh orang lain jaga pintu depan. Aku ambil masa rehat aku untuk cuba cari dari mana datangnya berita ni. Dan aku tak tahu dari mana berita ni datang.
dari orang-orang yang percaya teori konspirasi. Ah, orang yang sama juga yang percaya yang vaksin itu berbahaya dan akan sebabkan autism. Sebab mereka percaya kerja doktor adalah untuk menipu orang 24 jam. Semua ini untuk meraih keuntungan. Ada kawan minda, itu benda baru yang aku tahu. Stupid. Orang yang selama ini percaya coronavirus adalah propaganda tanda tak wujud. Wujud hanya untuk menakutkan semua orang. Great theory there. Kan macam ada juga yang tak nak vaksinkan anak-anak diorang disebabkan ada saudara mara diorang atau diorang sendiri yang percaya pada teori ini buat oleh orang-orang macam ni. Masa aku ada setengah orang dalam keluarga aku yang tak nak vaksinkan anak-anak diorang. So, there we go. So, berbalik pada termometer kan tadi, diorang juga kena serta yang laser ada bermacam-macam jenis dari bahaya ataupun selamat. Ada satu channel ni yang explain benda ni dengan baik-baik, so aku akan try bagi link dia dekat description untuk korang periksa. So aku tahu benda ni dah lama tapi benda ni masih lagi berlegar-legar dalam grup WhatsApp, terutama sekali grup broker. Sebab aku masih lagi tengok apa yang aku nak pergi dekat Sandra atau pergi mana-mana sahaja. Wow, dan risau tak nak gunakan dari diorang dan don't just bagi kat sensor dan scan tangan diorang. WhatsApp keluarga adalah tempat di mana informasi salah selalu berlegar-legar di dalamnya dan setiasa ada benda baru yang tak datang dari mana. Dan kita orang semua ada setiasa ada satu kadang-kadang berita yang dari 5 tahun lepas boleh jadi viral balik. Saudara mara, pakcik-pakcik, bapak saudara yang saya senyasa menghantar berita yang dikutip dari grup-grup lain. Usual. Dan info yang diberi selalunya sentiasa berantai seperti semoga bermanfaat untuk kita semua atau boleh orang buatkan korang baca satu teks mesej yang panjang dan korang kena prank LOL. Tolong kongsikan ni dekat orang lain kalau tak nak terasa macam saya. I feel it to the core of my being. Kadang-kadang mereka juga akan post tentang hadis-hadis yang sememangnya telah disahkan hadis palsu dan orang tak cek langsung. Oh boy. Terbaru grup keluarga aku ada hantar info yang dari mana mengatakan vaksin COVID-19 adalah ada satu microchip yang dicipta oleh Bill Gates untuk disuntik pada semua orang yang ambil vaksin itu nanti. Dan betul aku tak cari info ni dekat Google dan resultnya berakhir pada konspirasi teori. Sebab aku dah duduk dekat YouTube lama sangat, so aku boleh tahu dah. Kau apa yang teruk? Ada saudara mara aku yang percaya benda ni dan saya baru minta ni. So, there we go. Tapi bapa aku sendiri pun hampir terpedaya. Tak hampir ke ataupun memang terpedaya. Kadang-kadang aku fikir teknologi dan sosial media ni ada benda yang tak patutnya digunakan orang oleh orang-orang yang macam ni lah. Masa aku call, biarkan orang yang tak betul boleh gunakan internet. So, kadang-kadang benda yang diorang merepek tu orang yang ada akal pun boleh percaya. Aku pula selalu tengok pakcik-makcik yang pakai telefon yang lagi mahal daripada aku sendiri. Diorang lagi pakai whatever iPhone yang latest tapi still percaya dengan radiasi dan sebagainya, 5G or anything. Okay, yeah. Ini benda baru. Aku kata pakcik buang saja telefon untuk pakcik. Saya sanggup kena radiasi. Kenapa tak bagi pada saya? Kalau telefon mahal macam mana pun kalau tak ada tiga guna Google pun tak diguna. Oh well. Kalau percaya yang orang yang ada harta ni sebenarnya terlindung dari benda-benda yang macam ni. Tapi bila tengok balik berita kat TV mana banyak yang tipu dengan macam-macam ni scam ni. Well, I guess that is I explain it. But now, something miss. Tapi kalau pendapat aku bukan kalau mereka buat pilihan tu sebab mereka tak bijak. Tapi mungkin tamak. Selalu macam tu je lah.
Akhirnya mulai rasa aku try doping terlalu lama, jadi kita habis dari sini saja. Dan topik baru kita mungkin kita akan cerita pasal teori konspirasi selalunya daripada anti-vaksin ataupun Bill Gates, whatever. Saya cuma lepaskan kisah silap saya di mana-mana tiba-tiba dia sebab aku tak nampak orang lagi. Okay, Abang Rindalu out.